Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel HDD Urcit. Selamat siang teman-teman pecinta anggrek. Nah, sebelum saya melakukan promo atau menunjukkan ID-ID yang saya promokan hari ini, saya akan informasikan dulu tentang yang kemarin ya. Promo 10 ID silangan sultan itu beberapa ID plannya sudah habis. Ya, ada sekitar 4 ID itu plannya sudah habis, jadi mohon maaf untuk promo itu kita stop dulu karena sudah tidak lengkap lagi. Nah, kali ini kita buat promo yang baru, ID berbeda dengan ID yang kemarin, tapi tetap masih ID silangan sultan ya, masih silangannya Vio, masih silangannya Nortok, Besi dan Sutiknoi ya teman-teman, dan yang lain-lain lagi. Nah, ini juga enggak kalah bagus, plannya juga bagus-bagus karena ini baru panen ya teman-teman, jadi plannya bagus sekali. Baik, untuk yang promo kali ini tetap kita promo 10 ya, 10 ID harganya 200.000 tetap. Nah, untuk ID pertama teman-teman, ini ada anggrek besi, silangan anggrek besi dengan mahbotan Dendrobium Violaceo Flaven atau anggrek besi dengan mahbotan. Nah, ini teman-teman bisa melihat karakternya ini sudah kelihatan besi ya, sangat tebal daunnya dan hijau, dan plannya sangat kuat, akarnya juga bagus-bagus ya teman-teman. Ini ya. Nah, untuk teman-teman yang bingung ID-nya, ini kan ID-nya sudah ada kode ID-nya, dan dengan contoh bunga yang ada di video ini, itu nama ID-nya. Jadi kode dan nama ID-nya sudah jelas ya teman-teman. Jadi kalau tidak dicantumkan atau tidak dituliskan satu persatu, sudah ada sesuai dengan video ini. Contoh bunganya juga sesuai dengan video ini. Ini ya, yang pertama anggrek Dendrobium Violaceo Flaven dengan Dendrobium Mahbotan. Yang kedua, ya ID yang kedua teman-teman, ada ini silangannya Discolor Fartanimbar yang Maroke itu ya teman-teman. Ini silangannya disilang dengan ranti pagar aji. Dendrobium ranti pagar aji disilang dengan Discolor Fartanimbar. Ya, ini lainnya juga bagus-bagus ya teman-teman. Akarnya sehat dan sudah ada tunas baru, banyak tunas-tunas baru ya. Teman-teman tahulah yang order kemarin juga plannya bagus-bagus, tapi ini juga nggak kalah bagus ya teman-teman. Nah, ini yang kedua silangannya ranti pagar aji dengan Discolor Fartanimbar. Contoh bunga sesuai dengan yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, ini Discolor Fartanimbar ini pasti teman-teman pecinta anggrek sudah tahu semua ya spesies. Untuk ID yang ketiga, ada Dendrobium Chaira Helix dengan Nandia Anindita ya teman-teman. Ini keren juga, bagus ya, warna bunganya juga bagus, keren, dan plannya juga sangat-sangat sehat. Ada beberapa dari plan ini yang agak hitam ya. Nah, seperti ini akarnya juga sudah jalan dan sehat sekali ya untuk akar. Dan plan untuk Chaira Helix dengan Nandia Anindita ini sangat-sangat bagus ya teman-teman. Ini yang ID ketiga ya teman-teman, untuk ID silangan sultan atau silangan pejabat ini ya. Ini plannya sangat-sangat bagus, silangan Dendrobium Chaira Helix dengan Dendrobium Nandia Anindita. Untuk ID yang keempat, ini ada silangan yang bagus ya teman-teman. Ini ada silangannya Sun Plaza ya, Dendrobium Sun Plaza dengan Orient, Dendrobium Sun Plaza dengan Dendrobium Orient, yang dimana Orient dikenal dengan plannya yang sangat tinggi dan banyak yang hitam ya, plan warna bunganya juga bagus. Ini Dendrobium Sun Plaza dengan Dendrobium
Orient ya. Ini ID yang keempat. Untuk ID yang kelima, nah ID yang kelima ini untuk ID silangan ini ada silangannya Sampokong ya teman-teman. Yang teman-teman kemarin yang cari Sampokong asli itu harga settlingnya ada itu 100.000. Nah ini ada silangannya ya Gimbora, Dendrobium Gimbora dengan Dendrobium Sampokong. Ini ada silangannya dengan harga yang terjangkau. Plannya ini tidak jauh beda dengan Dendrobium Sampokong ya. Kelihatan dari plannya ini sudah condong ke Dendrobium Sampokongnya dengan warna bunga yang unik dan bagus ya. Ini untuk silangan yang kelima ya teman-teman. Untuk promo kali ini yang silangan kelima yaitu Dendrobium Gimbora dengan Dendrobium Sampokong. Nah ini akarnya juga sudah sangat-sangat sehat, plannya juga sangat-sangat bagus ya. Ini ID yang kelima. Untuk ID yang keenam teman-teman, ini silangannya Dendrobium Sutiknoi dengan Dendrobium Heart of Northrop Primary. Nah ini silangan gila sih teman-teman. Ini ada si sama-sama ID pejabat kemudian disilang ya dengan yang Sutiknoi dengan Heart of Northrop. Ini bakal membuat penasaran ya teman-teman untuk ID ini ya. Ini silangannya Dendrobium Sutiknoi dengan Dendrobium Heart of Northrop. Ini ID yang ke-6 ya teman-teman. Ya contoh bunganya ya seperti yang teman-teman lihat di video ini. Ini silangan menurut saya sangat-sangat luar biasa, bagus banget. Ya, silangannya Dendrobium Sutiknoi dengan Dendrobium Heart of Northrop Primary. Untuk ID yang ketujuh, ini silangannya Dendrobium Imelda Marina Mas Agung dengan Dendrobium Bumi Menangis ya teman-teman. Kalau kemarin itu ada Imelda dengan Mabotan ya, kalau sekarang ini ada Dendrobium Imelda Marina Mas Agung dengan Bumi Menangis. Imelda juga ya teman-teman, seperti teman-teman tahu lah ID ini sangat-sangat cantik yang dominasi dengan kuning ya. Nah disilang dengan Dendrobium Bumi Menangis yang agak lebih keunguan, pink keunguan ya. Tentu mungkin warna bunganya kita tunggu-tunggu bersama, nanti nggak tahu kok keluarnya seperti apa. Nah warna bunga silangannya seperti yang ada di video ini ya teman-teman, Dendrobium Imelda Marina Mas Agung dengan Dendrobium Bumi Menangis. Baik, untuk ID yang ke-8 ya teman-teman, ID yang ke-8 ini silangannya Dendrobium Imelda lagi tapi disilang dengan Dendrobium CL Bun ya. Ini Dendrobium Imelda Marina Mas Agung disilangkan dengan Dendrobium CL Bun ya. Plannya sangat-sangat bagus ya, akarnya juga sudah jalan dan waktunya untuk repotting ke remaja ya teman-teman. Nah ini Dendrobium, silangan Dendrobium Imelda Marina Mas Agung dengan Dendrobium CL Bun ya. Ini ID yang ke-8 ya. Nah untuk contoh warna bunganya sama seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Kemudian ID yang ke-9 ini silangannya Najib Rosmah ya teman-teman, yang spesies Singapura itu. Ini disilang dengan Pink Lips. Jadi Dendrobium Pink Lips disilang dengan Najib Rosmah, Dendrobium Najib Rosmah. Nah, ini ya plannya juga sangat-sangat sehat ya teman-teman. Nah, ini Dendrobium, silangan Dendrobium Najib Rosmah dengan Dendrobium Pink Lips ya. Ini ID yang ke-9. Nah contoh bunganya sama seperti yang ada di video dan nama ID-nya juga sudah tercantum, kode ID-nya juga sudah tercantum ya teman-teman.
Baik, untuk ID yang terakhir teman-teman, ini sama seperti kemarin, ini saya kasih ID koleksi ya, ID koleksi yang sudah register ya. Ya, ID-nya adalah Dendrobium Indirawati. Nah, ini sebenarnya harga koleksi untuk yang Dendrobium Indirawati ini, tapi saya masukkan ke paket promo silangan pejabat. Hitung-hitung ini sebagai bonusnya ya teman-teman, karena ini koleksi. Ini stoknya juga tidak banyak. Nanti kalau sebagai batasnya atau ukurannya nanti ya ini ya, yang Dendrobium Indirawati ini. Kalau Dendrobium Indirawati ini sudah habis, berarti stoknya paket ini sudah habis. Karena dari semua stok dari awal sampai akhir yang paling sedikit ini Dendrobium Indirawati. Ada sekitar 50 pot ya teman-teman. Jadi sekitar 50 paket lah. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk video kali ini, dan mungkin saya sedikit jelaskan tentang pengirimannya. Untuk pengirimannya ini, kita setelah transfer kita pilihkan plannya, kemudian kita proses penjemuran dulu atau pengeringan media supaya nanti tidak busuk di perjalanan ya teman-teman. Jadi tidak langsung dikirim, jadi kita harus mengeringkan media dulu supaya tidak busuk di perjalanan. Jadi teman-teman yang ketika transfer hari ini, kemungkinan pengirimannya besok atau lusa, jadi 2 hari dari pemesanannya ya. Jadi teman-teman, jadi tidak langsung bisa dikirim. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi setelah dipilihkan ID-nya, itu kita tahap pengeringan dulu ya. Kita tahap pengeringan dulu supaya tidak busuk di perjalanan. Yang dipilihkan ini yang contoh yang sudah dipilihkan ya. Ini bagus-bagus sekali. Tentu kita memilihkan plan yang terbaik. Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau memesan paket ini, silakan langsung menghubungi WA admin yang ada di video ini, admin 1 maupun admin 2. Terima kasih, pengirimannya dari Malang ya. Sekian dari kami, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.